kerjasama antara jurusan Asian Studies di Palaila, Thailand dengan Pipa Universitas Malang. Satu, kita sudah bisa kerjasama penerbitan kamus, tiga kamus, dua kamus saku dan satu kamus lengkap besar, yaitu kamus Bahasa Indonesia Bahasa Thailand. Kita juga sudah menerbitkan karya-karya terjemahan sastra Indonesia ke dalam bahasa Thailand dan bahasa Thailand ke dalam bahasa Indonesia. Selain itu, kita juga sedang mengembangkan bahan ajar dan tata bahasa. Jadi kita harapkan buku teks yang akan digunakan untuk pelajar Thailand yang dihasilkan atas kerjasama Asian Studies dengan BIPA ini nantinya juga akan digunakan oleh para pelajar bahasa Indonesia di negara Thailand, dan itu juga menjadi prestasi baik bagi UM maupun bagi Universitas Palaila Thailand, karena hasil kerjasama ini bisa dinikmati oleh banyak warga di Thailand. Tanggal 29 Maret kemarin saya diundang oleh Rektor Universitas Palaila di Thailand untuk menerima penghargaan akademik. Penghargaan itu kita terima sebagai bentuk penghargaan atas pemertahanan kerjasama antara jurusan Asian Studies di Universitas Palaila dengan BIPA Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Kerjasama itu dimulai sejak tahun 2009, mulai dari proyek pembuatan kamus sampai dengan pertukaran mahasiswa, dan alhamdulillah sampai saat ini program itu masih berjalan dengan baik. Dan oleh karena itu dianggap ini menjadi sebuah catatan baik yang perlu diapresiasi oleh Universitas Palaila Thailand, utamanya berkaitan dengan kerjasama luar negeri. Penghargaan itu diberikan ke saya sebagai perwakilan internasional satu-satunya atas prestasi menjalin kerjasama dan mampu menjalani kerjasama itu dalam kegiatan-kegiatan yang sangat real. Harapannya kerjasama itu tidak hanya sebatas pada proyek-proyek yang sudah direncanakan, tetapi juga akan meluas ke bidang kerjasama yang lain, termasuk kerjasama di bidang, tidak hanya di bidang penelitian, penulisan buku, pertukaran pelajar, tapi berikutnya juga pada pertukaran para profesor. Harapan kita berikutnya juga berkaitan dengan pengembangan kelembagaan, utamanya di Universitas Malang sendiri. Karena dengan adanya mahasiswa internasional itu akan mengokohkan jati dirinya UN sebagai kampus world class university, menjadi rujukan mahasiswa internasional untuk belajar di sini.